Kalau kalian belum nonton episode Drum and Talk sebelumnya, silakan tonton. Karena ini adalah program terbaru dari Drum and Drum. Pokoknya kalau masih rame, kita akan terusin. Kalau nggak rame, gua nggak akan terusin. Wah, tuh. Ah. Kita kembali lagi di Drum and Talk. By the way, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan video-videonya lewat Instagram dan TikTok Drum and Drum. Dan hari ini gue excited banget pengen ngeliatin sama kalian video-video beduk takbiran. Dan gue baru tahu setiap daerah, setiap masjid, setiap kampung itu ternyata punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau beduk takbiran pada umumnya kan kayak gini ya. Itu yang umumnya kita denger. Dan gue salut banget yang nyiptain beat takbiran kayak gini. Nggak harus lo bisa main perkusi atau bisa main drum. Semua orang pasti bisa mainin beat kayak gini. Dan menurut gue ini adalah sebuah rhythm yang sangat-sangat ikonik. Karena semua orang bisa memainkan rhythm ini. Salut banget. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat. Ini suasananya kayak lagi sticking ya. Hah? Wah, gokil. Itu kayak lagi sticking 1/16. Coba deh dengerin lagi. Tuh kan? Dan semuanya kompak loh. Semuanya kompak, semuanya balance, masih dalam satu tempo. Keren banget, gue salut sih ini. Oke, okay, next. 3 pukul beduk takbiran yang paling enak versi saya. Oke, okay. 3 pukul beduk takbiran yang paling enak versi Mas Nan. Oke, okay, Mas Nan, mainkan. Anjay, coba kita mainin bareng drum ya. Beatnya asik banget. Wah, kayak beat-beat Latin gitu ya. Oke, ini sekarang kita lihat beat yang kedua. Wait. Wah, ini susah banget ya. Dek, 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 dek. Hah? Ini beat yang ketiga agak lumayan ada ganjil-ganjilnya gitu ya. Woi, coba kalau kita praktekin di drum suaranya kayak gimana ya? Keren, Mas Nan. Gue suka. Terutama rhythm yang 1 sama 3. Kreatif banget. Oke, okay, next. Gila. Ini pro banget. Ini ibaratnya kalau di drum itu main pakai stick trick gitu ya. Tapi ini stick tricknya di beduk. Stick trick di beduk ternyata ada ya guys. Mantap Mas. Selain dapat pahala, semoga dapat keviralan. Wow. Drummer nih. Ini kapan ngebeatnya ya? Ini kayaknya pasti mainnya di tom-tom nanti. Tapi kapan ngebeatnya nih? Gue tunggu nih. Ah, kan bener.
Tapi by the way ini soundnya enak juga ya. Mantap. Salam kenal Mas Angga Sungwix. Oke. Oh, vokalis dulu ya. Kita cepetin aja. Vokalis pertama udah solo, vokalis kedua solo juga. Langsung aja ke... Ganjil banget ini. Hah? 1, gua gak dapet ngitung 1, 2, 3, 4 dari tadi. Oh, itu. One, two, three, four. Gitu kali ya. Hilang. Wah, ini epic sih. Ini epic banget nih. Gokil ya. Ritmenya paling susah ditebak nih. Gua rasa sih kayaknya salah satu dari dia pemain perkusi, drummer, atau pemain beduk profesional kayaknya. Ngambil ketukannya tuh agak-agak beda ini menurut gua. Oke, yang mana video favorit kalian? Dan... sebelum mengakhiri video ini, gue pengen ngucapin mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi di video-video seru drum and drum berikutnya. Happy holiday! Allah.